Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hari ini saya akan berkongsi tentang satu tajuk. Seperti anda boleh lihat, couple. Tapi saya akan berkongsi ataupun bercakap tentang tiga perkara sebenarnya dalam topik kali ini yang mungkin ya ada kaitan antara satu sama lain. Yang pertama tentang teguran yang disebut oleh seorang ustaz kepada kami jemaah di surau suatu ketika, yang ini tentang hukum tajwid yang sepatutnya kita perhatikan, terutamanya orang lelaki yang ingin berkahwin, yang kata-kata nak berkahwin tapi bab ibadah tentang azan dan iqamah pun belum betul sebutannya dan sebagainya. Satu je contoh, iaitu bila salah satu daripada ayat di dalam azan itu asyhadu an la ilaha illallah, antara kesilapan yang berlaku apabila kita melaungkan azan ataupun iqamah ialah kita menyebut begini, asyhadu an la, ataupun dengung an la, yang sebenarnya tidak betul kerana nun mati. Nanti boleh rujuk tulisan Jawi dia ataupun Arab dia, an la itu sepatutnya tidak boleh disebut ataupun tidak boleh berbunyi huruf nun mati itu, kerana hukum tajwidnya ialah idgham bila gunnah, yakni tidak dengung. So asyhadu alla, bukannya anla ataupun anla, tidak dengung dan tidak berbunyi nun mati itu. Saya ulang, bukannya asyhadu anla tetapi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, dapat? Kalau tak dapat, give me a call. Okey, itu yang pertama. Sebab saya secara peribadi perhatikan kadang-kadang berlaku kesilapan ini di mana-mana surau, bahkan mungkin kadang-kadang di masjid. Kita tidak tahu, Allahu a'lam, mungkin tersalah ataupun orang tu tidak tahu. Maka saya cuba memberikan sedikit ruang untuk berkongsi. Okey. Yang kedua tentang couple itu sendiri, sikit je saya nak sentuh daripada perhatian saya, antara alasan yang diberikan oleh orang yang berkouple ialah kerana pada zaman sekarang mustahil untuk kita berkahwin, mendirikan rumah tangga dengan orang itu kalau kita tidak berkouple. Kerana kalau kita tak berkouple, macam mana kita nak mengenali beliau ataupun kekasih buah hati yang kita sayangi itu? Namun masalah yang saya lihat di sini ialah biasanya orang yang berkouple dia akan cuba menjadi orang yang terbaik dan orang yang sesempurna mungkin. Maka bila kita menyebut kita ingin mengenali orang yang kita nak kahwin itu dengan cara berkouple, adakah dengan berkouple itu kita mengenali dirinya yang sebenar? Kerana dalam tempoh berkouple biasanya dia boleh berlakon. Kita tidak tinggal serumah dengannya. Kalau yang tinggal serumah tu na'udzubillah min zalik lah. Cuma orang yang tidak tinggal serumah, yang hanya keluar dating, dalam tempoh tersebut kita hanya melihat luarannya semata-mata, ataupun kalau sikapnya pun boleh kita perhatikan dalam jangka masa yang singkat, dia boleh berlakon, dia boleh bersikap hipokrit. Maka dengan kata lain, saya ingin, hujah saya ialah untuk mengenali seseorang itu dengan lebih dekat melalui jalan berkapal adalah tidak benar sama sekali dan harus dielakkan. Walaupun sebenarnya itu bukanlah alasan terbesar kenapa kita tak berkapal. Senang cerita, kapal tidak dibolehkan kerana haram. Itu cukup. Okay. So, saya ulang. Secara kesimpulannya, alasan bahawa kita perlu berkapal sebab macam mana kita nak kahwin dengan orang itu kalau kita tak mengenalinya, alasan itu tidak boleh diterima. Kerana orang yang berkapal biasanya dia tidak menunjukkan dirinya yang sebenar. Dia hanya menunjukkan dirinya yang sempurna, the perfect side of him or her. So, fikir-fikirkanlah. Sebagai penutup, saya nak berkongsi dua doa, iaitu doa memohon jodoh dan keturunan yang baik daripada Ustaz Sharhan Syafi'i. Dia sangat famous, pernah keluar di Tanyalah Ustaz di TV9. Ini buku dia. Okay. Kau nak pinjam calling-calling eh? Okay. Tapi okay, saya boleh menyebut sebab doa ini terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 89. Saya bacakan terjemahan je sajalah untuk jimat masa eh. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi. Ini doa yang pertama, doa memohon jodoh dan keturunan yang baik di dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Dan yang kedua, kejap eh.
di dalam surah Ali Imran ayat 38. Terjemahan dia, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar dan menerima doa permohonan. Surah Ali Imran ayat 38. Yang pertama tadi Al-Anbiya ayat 89. So dua doa saya kongsikan, yakni doa memohon jodoh dan keturunan yang baik oleh Ustaz Syarhan Syafi'i. Ya, okey. So saya harap perkongsian pada kali ini insya-Allah memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton. Maaf jika ada tersilap bahasa ataupun tidak memahami sebarang perkataan yang saya ungkapkan. Kita bertemu lagi insya-Allah kalau ada rezeki dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.